Oke, sekarang kita masukin bintangnya ya ke ini. Lumayan sih ya guys ya, jadi nggak begitu goyang-goyang, agak empuk sih. Terus kita masukin skrupnya. Ini udah nggak ada kayak gerak-gerak. Biasanya kan kalau yang nggak ada karetnya tuh dia tuh gerak-gerak ya. Kayak ada spasinya di kayaknya udah nggak ada. Kayaknya sih mudah-mudahan sih bener. Kita pasang lagi skrup yang ini ya. Mana tadi? Udah nggak ada kayak spasinya ini, udah empuk, mudah-mudahan sih bagus hasilnya ya. Skrupnya yang terakhir. Kita kenceng-kencengin lagi ya yang empat ini skrup. Sekencengnya aja ya. Saya suka banget sama mesin ini. Mesinnya tuh spare part-nya tuh bagus ya, walaupun ini made in India. Kita coba ya guys ya, coba kita hasilnya seperti apa. Kita turun dulu ini ya.
Oke, sekarang kita coba colokin ya ke on off. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya hasilnya apa? Posisinya masih di bawah ya, berarti ini belum benar. Kita coba setup lagi nanti. Kita cabut lagi. Ini yang masih di bawah ya. Lihat. Berarti masih belum benar ini. Maksudnya. Nah, ini posisinya ini ya. Lihat posisi dari ini ada kayak coakan ya. Ini coakan, lurusnya sama ini ya, skrup yang satu. Yang duanya di sini posisinya. Jadi kemarin kan posisi jarumnya di bawah ya. Terus untuk posisi ini ya, pas lagi dia itu stop, itu dia tuh kayak gini nih. Skrupnya rada ke atas ini yang mentok ya. Mentok ke daerah yang agak sedikit besar ini. Kemudian kalau pemasangan servonya ini, kalian harus posisi jarum yang ini ini dimentokin ke atas ya, dimentokin ke atas, terus baru si ininya dimasukin ke sini, ke bodinya itu langsung disambungin. Oke, sekarang kita dengerin hasilnya seperti apa ya. Nah, ini di atas posisi jarumnya ya. Aku pikir sih gini, untuk semua mesin servo yang mesin jahit maupun obras, saya pikir juga cara kerjanya juga sama ya. Ketika posisi stop tuh jarumnya di atas itu. Sekarang kita coba lagi. Jarumnya di atas ya, lumayan. Saya ulangi lagi posisinya seperti ini ya. Posisinya yang skrup ini lempeng sama coakan ini ya. Coakan as sambung sama yang ini. Terus yang skrup yang satunya lagi nggak lempeng. Posisinya seperti ini ya. Dan pemasangan box servonya itu ketika jarum posisi di atas ya. Lihat antuknya juga di sini ya, di atas ya. Antuknya di atas. Jadi kembali normal lagi. Oke, nantikan lagi video selanjutnya ya.